Hai guys, jumpa lagi di Kaya Gaming. Kita mau review dekorasi rumah di Play Together ya. Oke, kita mau pilih rumah mana yang akan kita kunjungi ya. Kita mau, jadi rumahnya biar beda-beda gitu ya guys ya. Jadi rumahnya gak itu-itu aja gitu. Kita mau rumah yang mana ya? Yang ini deh ya, rumahnya Miabi ya. Nah, kita mau ke sana karena ini rumahnya rumah mewah dua lantai ya. Kita langsung aja ke rumahnya Miabi. Nah, ini ya guys ya, rumahnya. Jadi kita masuk itu udah kayak ada gate gitu. Ya, tulisannya open ya. Lalu kita mau ke kanan. Nah, ini ada kandang pet juga di sana, ada kasur ikan hiu ya. Dan mini kitchen di sini, mini bar ya. Oke. Kalian semoga sehat ya. Di sini aku sehat sih. Tapi sini cuacanya panas banget, guys. Meleleh, guys ya. Kalian ngerasain panasnya Pekanbaru yang 35-36 derajat gini. Aduh, panas banget. Nah, ini petnya di bawah tangga ya guys ya. Jadi kalau kalian bingung mau letakin pet itu di mana, di bawah tangga itu menurut aku ya, itu adalah pilihan yang ya lumayan lah ya. Nah, kita masuk ke ruangan ini. Ruangan apa ini? Kok muka mereka tidak bersahabat guys? Aku takut. Ruangan apa ini ya? Nah, aku keluar aja deh, takut ya. Mereka malah pas ngeliat aku malah suruh tutup tuh home partinya ya. Ini ada Oyo di sini ya. Oyo ya, ini ada kamarnya tuh, nampak tadi ya sekilas ada tempat tidurnya warna pink, kamar mandi dan lain-lainnya. Oke, kita keluar. Kita mau lihat ke sebelah mana lagi ya. Ke atas tangga deh ya. Kita coba ke atas tangga. Kira-kira isinya apa ya? Entah apa yang mereka bicarakan di dalam, guys. Aku gak ikut-ikutan ya. Aku cuman mau review dekorasinya aja. Oke. Nah, ini lantai kedua. Ini juga semacam kayak ya banyak kamar-kamarnya gitu ya, penginapan gitulah ya. Oke. Nah, banyak ya rumah-rumah yang aku temuin itu dia buat semacam kayak hotel gitu ya, atau tempat penginapan atau villa dan lain-lain gitu. Jadi rumah pribadinya itu udah kemana nih nyangkut guys, difungsiin jadi tempat nginap gitu. Oke, lanjut, kita keluar dulu. Oke. Nah, itu aja ya rumahnya. Aku pamit. Bye-bye.